Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Cek, cek. Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-13 ya. Harusnya pembahasan tentang presentasi. Cuma karena online, saya bahas format penulisan aja. Oke, ini tugas kalian. Yang pertemuan ke-12, kalau yang belum mengumpulkan silakan kumpulkan saja nih, ini yang baru nih. Terus oke, draft siapa nih yang mau kita bahas? Ada yang mau dibahas draftnya tentang format aja, bukan isinya. Kalau isinya ke pembimbing. Nah, saya pilih aja salah satu ya. Coba yang paling gede mana nih? Nah, 814. Oke, ada punyanya Necita, ada di sini. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sama terbesar kedua. Saya sorting ukurannya aja ya. Di klik nggak bisa sortnya. Ismi, ada Ismi? Ismi ada nggak? Hadir nggak? Nggak hadir. Ada sih. Nggak ada suaranya. Oke, hadir. Mungkin lagi Zoom yang lain. Oke, ini saya download dulu dua-duanya. Jangan pakai browser kali ya, ini nanti rekursif layarnya. Stop presenting. Terus saya buka file tadi di temporary. Oke, saya share lagi. Ya, sudah terlihat ya. Saya pakai Zotero aja. Ini tinggal di drag and drop aja. Kalian buka Zotero, PDF-nya kalian drag and drop ke Zotero-nya. Terus nanti dia akan otomatis milih ngisi metadatanya. Ya, judul, terus apa lagi? Ya, judul, penulis, sama tahun. Oke. Terus bisa kalian double klik, ya, nanti muncul di Zotero-nya, jadi kayak PDF reader. Oke, untuk format, nah ini dari judul ya. Jadi ada dua contoh dari Necita dan Ismi. Nah, ini judulnya optimasi model front end pada sistem. Nah, mungkin kalau untuk skripsi kurang panjang nih. Biasanya datanya di mana, lokasinya, terus tahun berapa, nah, itu perlu dilengkapi. Kalau judulnya pendek seperti ini, biasanya untuk disertasi yang datanya besar atau lingkup lingkup apa ruang lingkupnya lebih besar. Nah, untuk yang skripsi harusnya biasanya 3 baris itu judulnya. Terus untuk batasan judul skripsi, kalau nggak salah 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Jadi yang pada, untuk, ini nggak dihitung. Kemudian untuk format judul segitiga terbalik. Nah, tinggal kalian atur-atur aja nih supaya
segitiga terbalik. Maksudnya yang baris pertama itu yang paling panjang, kemudian baris kedua yang pertengahan, baris terakhir yang paling pendek, panjang barisnya. Gitu. Tinggal dipenggal aja, diatur pemenggalan katanya. Soalnya front end sistem pendukung keputusan gizi presisi. Nah, ini bisa kalian penggal di sini. Mana ya bisa. Nah, sayangnya nggak bisa bikin coretan nih. Bisanya highlight aja. Nah, ini baris pertama. Terus dalam menu spesifik. Nah, ini baris kedua, gitu ya. Terus yang paling bawah baris ketiga, gitu. Jadi format judul segitiga terbalik. Kemudian nama, logo. Nah, ini udah. Jangan lupa departemen, departemen ilmu komputer. Nah, mungkin kalian nanti udah beda nih. Tapi masih ngikut di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, yang ini sarannya lebih spesifik lagi, datanya data tahun berapa, di mana. Kemudian udah sih, sama. Oke, ada pertanyaan dulu untuk halaman judul? Aman ya. Jadi untuk judulnya sekitar 15 kata. Kata sambung nggak dihitung, kemudian diatur supaya bentuknya segitiga terbalik, begitu. Oke, zoomnya dia satu halaman. Oke, terus ini halaman judul yang di dalam, ya sama. Kemudian daftar isi, oh iya berarti abstraknya belum ya, nanti pertemuan ke-14 kalian buat abstrak aja. Abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, batasannya satu halaman. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu harus muat dalam satu halaman, kira-kira 200 kata. Yang ada di abstrak ya sesuai dengan, kalau sini kan proposal, berarti pendahuluan ya dua kalimat pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka ya dua kalimat, tapi biasanya digabung sih dengan pendahuluan, kemudian metode ya, metode 2-4 kalimat, itu aja singkat. Terus untuk proposal berarti tensesnya pakai future, akan dilakukan penelitian apa gitu nanti di metodenya. Kalau pendahuluan kan yang sudah lalu, yang sekarang ada kan. Kemudian untuk metode kan yang akan dilakukan, nah, nanti tensesnya pakai future. Oke, yang satunya. Terus untuk daftar isi sampai level 2 ya. Jadi di sini kan kurang tahapan penelitian. Nah, ini nggak ada keterangannya. Jadi untuk daftar isi sampai 2 level. Terus level berikutnya ya nggak usah disebutkan di daftar isi. Cukup 2 level saja. Oke, ada pertanyaan dulu untuk abstrak daftar isi? Gak ada, aman. Kita ada di chat, silakan. Kita santai aja sih, kita bahas formatnya. Dua level.
Oh iya, dua level tuh harusnya yang bener yang mana ya? Sebentar. Mana shooter? Oke, saya salah berarti ya. Level pertama berarti ini ya, pendahuluan ini H1. Nanti kalian pakai heading biar daftar isinya otomatis. Level 2, latar belakang nih H2, heading 2. Berarti kalau dua level yang ini nggak masuk nih. Gitu. Nah, nanti kalian cek lagi di PPKI. Dua level. Terus, nah ini udah bener nih harusnya. Di level 1 pendahuluan, terus level 2 subbabnya gitu. Dua level. Jadi yang level 3 ini harusnya nggak masuk ke daftar isi. Jadi bisa dipangkas di opsi untuk membuat daftar isi itu ada sampai level berapa. Kalau nggak salah dua level. Cuma harus kalian cek lagi ke PPKI-nya. Atau paling gampang pakai contoh skripsi kakak tingkat. Oke. Jadi yang benar yang Nicita. Yang punya ISMI kelebihan. Gitu. Nah, ini masih baru metode ya. Kalau udah sampai hasil pembahasan 3 level, nanti daftar isinya bisa 2 halaman. Jadi bisa panjang. Jadi cukup 2 level saja. Oke, itu daftar isi. Setelah daftar isi, nanti ada daftar tabel, daftar tabel, dan daftar gambar. Gitu. Jadi untuk skripsi nanti ada daftar tabel, daftar gambar. Kalau nggak ada tabel, ya nggak usah dibikin. Atau kalau tabelnya cuma satu, nggak usah bikin daftar tabel. Kalau tabelnya lebih dari satu, baru bikin. Baik tabel maupun gambar. Jadi daftar isi, nanti ganti halaman, daftar tabel, daftar gambar. Saya ada PPKI nggak di sini? PPKI. Nah, ada tapi cuma bibliografi doang. Oke, saya harusnya masukin PDF-nya ke sini nih, biar bisa langsung dibuka. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada nih daftar tabel. Nah, ini yang saya bahas tadi. Daftar tabel kalau satu nggak usah. Ya, aturannya memang gitu. Jadi kalau satu tidak usah. Nggak usah bikin daftar tabel. Kemudian captionnya nggak usah tabel ini nggak usah nih. Jadi langsung 2.1 terus nama tabelnya. Jadi yang tabel kemudian gambar-gambar-gambar ini nggak usah. Gitu. Terus daftar gambar. Nah, ini lebih dari satu berarti boleh. Harus urut nih ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang menggantung di bawah ini agak di sini nih. Jadi rata dengan kata pertama. Itu tampilan. Jadi diatur untuk afternya. Jadi margin untuk setelah paragraf itu diatur supaya di bawah teksnya. Agar lebih mudah dibaca. Oke. Kemudian. Oke, ini ada. Jadi daftar tabel kalau cuma satu nggak usah. Daftar gambar juga sama. Kalau gambarnya cuma satu nggak usah. Setelah itu daftar lampiran. Sama ya, kalau lampirannya cuma satu nggak usah bikin daftar lampiran. Oke, pendahuluan. Nah, untuk khusus halaman pertama, ini dihilangkan nih. Nomor halaman untuk halaman pertama dihilangkan. Khusus untuk halaman pertama. Ada opsinya, cari aja. Jadi pas numbering, terus different first page. Gitu. Jadi yang halaman pertama itu angkanya dihilangkan. Tadi saya bahas yang apa ya? Daftar tabel ini nanti dihapus nih. Oke, daftar tabel dihapus. Oke,
Ya, karena cuma satu. Oke, kita bahas ke tulisan latar belakang. Oke, untuk singkatan ini sudah benar, jadi kepanjangannya dulu, nah, baru singkatannya, itu ya, jangan kebalik. Kadang ada yang kebalik, singkatannya dulu, baru dikurung kepanjangannya. Jadi kepanjangannya dulu, baru singkatannya. Kalau sudah disingkat di depan, nanti di belakang jangan dipanjangin lagi, pakai aja singkatannya, biar tulisannya lebih singkat. Jadi tujuan skripsi bukan banyak-banyakan halaman ya, gimana supaya efektif dan efisien biar bacanya tuh nggak males juga. Terus koma-koma nih perlu diperhatikan nih, jadi kalau memang diperlukan kasih koma, kalau nggak terlalu penting ya cukup 125 tuh cukup 125 juta hektar. Kecuali kalau kalian membandingkan hasil penelitian kalian yang perlu ada komanya, nah itu baru boleh, atau baru apa ya, ya berguna lah untuk perbandingan. Kalau cuma pendahuluan, latar belakang, ini biasanya koma-komanya nggak terlalu penting. Kita kan cukup tahu kalau luasnya 125 juta hektar, itu sudah cukup untuk menggambarkan luasnya hutan. Oke, kemudian citasi, jadi nama belakang, kemudian spasi, tahun, itu aja. Kadang ada yang pakai koma, nah nggak perlu pakai koma. Langsung nama belakang penulis, spasi, tahun. Kalau penulisnya ada dua berarti pakai dan, jangan pakai ampersen ya, pakai dan. Madiong dan siapa. Kalau penulisnya lebih dari dua, pakai et al. Jadi penulis pertama, nama belakang, kemudian dan kawan-kawan. Ya, tapi pakainya bahasa Latin, et al. Oke, ini udah bagus sih. Takutlah, oke. Nah, ini jangan dipanjangin lagi nih. Nah, ini kan udah nih, LHK di depan. Pakai singkatannya nih. Nah, gitu ya. Jadi, kita nggak, kalau sebagai pembaca kan malas juga baca berulang-ulang. Ini kan udah disingkat KLHK, gitu aja. Terus komanya diseragamkan, kalau komanya pakai koma, ya pakai koma. Ini di sini pakai titik. Jadi komanya diseragamkan. Nggak tahu yang PPKI sekarang pakainya koma atau titik untuk decimal point. Tapi seragamin aja. Kalau di atas koma, seterusnya pakai koma. Nah, ini kan jadi rancu nih. Gimana nih? Komanya yang belakang kan harusnya ya, koma 18. Untuk titik nih pemisah ribuan. Kalau PPKI yang dulu, pemisah ribuan pakai spasi. Dan untuk komanya pakai titik. Ya, ini perlu dicek lagi. Atau bisa ditulis biar tidak rancu, 994 ribu hektar. Oh, pakai kilo hektar ada nggak ya? Nah, hektar ini biasanya kecil nih, hanya kecil. Hekto kan setelah kilo ya, kilo, hekto, terus apa lagi? Saya lupa. Jadi hanya kecil nih, HA. Ini kecil. Nah, ini bisa pakai 994.000 hektar atau hampir 1.000.000 hektar, gitu kan lebih enak dibacanya. Karena kita nggak perlu detailnya. Detail segini kan
nggak akan dibahas lagi kan di belakang. Di sini umum aja. Terus, oke. Monitoring, cek lagi nih, apakah sudah ada di KBBI? Kalian bisa cek di KBBI kalau punya bukunya. Kalau enggak ya cari di KBBI daring. Cek kalau monitoring sudah ada di KBBI berarti enggak usah kirim. Di saya cek sudah ada di KBBI monitoring. Jadi enggak usah dimiringin gitu. Nah, ini enggak usah dimiringin. Ini komentarnya sudah ada di KBBI. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Dua paragraf. Ini juga KLHK nih harusnya disingkat nih. Singkat-singkat aja karena sudah disingkat di depan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, ini ada di chat. Daftar gambar wajib dibuat? Iya, kalau di skripsi. Kalau gambarnya lebih dari satu ya. Kalau di skripsi harus ada daftar gambar. Makanya kalian pakai fitur caption di Word. Jadi nanti nomornya mengikuti. Terus bikin daftar gambarnya juga otomatis. Fitur caption untuk figure dan table. Tinggal kalian ubah ininya. Figure jadi gambar, table jadi tabel. Daftar gambar masuk heading 1. Jadi setelah daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, baru pendahuluan. Heading 1. Kalau di daftar isi. Numbering boleh diulang. Oke, untuk halaman pertama, khusus halaman pertama nggak ada nomor halaman. Gitu. Jadi khusus halaman pertama yang halaman 1, pendahuluan, itu halamannya dihilangkan. Itu gaya penulisan aja sih, supaya kalau di apa makalah, dengan makalah seminar, nggak ada halaman di depan. Gitu. Jadi clear, gitu. Kanan-kirinya clear. Nanti halaman dimulai dari muncul halaman 2. Dan seterusnya. Kan enggak ini kan, enggak apa? Kurang indah lah. Jadi pendahuluan, nah ini kan kayak depannya nih. Nah, ini halamannya dihilangkan. Nah, kalau udah masuk ke halaman 2 baru muncul halaman 2 dan seterusnya. Nah, ini kayak gini. Terus saya punya contoh. Coba saya punya contoh skripsi. Adanya draft sih nggak apa-apa ya. Jadi oke, ini ada draft skripsi sudah lulus orangnya. Jadi segitiga terbalik kayak gini ya. Terus abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini harus muat dalam satu halaman. Kalau satu halaman nggak muat berarti kepanjangan abstraknya. Nanti tugas kalian mandiri aja untuk pertemuan ke-14 membuat abstrak. Berarti abstraknya sampai sini aja berarti, sampai metode. Jadi pendahuluan termasuk tinjauan pustaka, kalau ada ya, harusnya nggak ada tinjauan pustaka. Terus dua kalimat pendahuluan, 2 atau 3, nggak usah banyak-banyak. Kemudian metodenya pakai apa, tahapannya apa, kemudian alatnya pakai apa, itu di metode 2-4 kalimat. Yang bawah ini hasilnya, kan kalian belum ada hasilnya. Oke, terus ini daftar isi, nanti ditambah daftar tabel, gambar, lampiran, pendahuluan, tinpus, metode. Nah, ini sampai
tiga level nih. Kenapa tiga level? Mungkin karena perlu, nah ini tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian ini penting untuk bab selanjutnya. Jadi untuk bab 4, nanti subbabnya mengikuti tahapan penelitian. Jadi kalau di sini tahapan penelitiannya ada 4, berarti di hasil dan pembahasan ada 4 juga. Ada 4 subbab. Kan sama nih, pengembangan arsitektur dan node sensor. Sama kan? Pengembangan arsitektur dan node sensor. Terus yang 2, fuzzy. Yang 3, integrasi. Yang 4, pengembangan aktuator. Nah, ini harusnya pengujian akhir ada di tahapan. Gitu. Nah, karena sama, berarti yang ini nggak usah. Nah, berarti yang tadi benar tadi. Jadi untuk daftar isi sampai level 2 aja. Level 1-nya ini metode, level 2 subbabnya. Bahan, tahapan. Nanti tahapan penelitian bisa dilihat di hasil dan pembahasan. Harus sama. Supaya nge-tracknya mudah. Gitu. Jadi biasanya harus sama. Tahapannya 4, berarti di hasil pembahasan nanti ada 4 subbab. Kalau ada tambahan, ya di metode tambahin lagi. Gitu. Jadi metode bisa diubah tergantung jalannya penelitian kalian. Kalau misalnya ada tahapan yang nggak dilakukan atau memang nggak perlu, ya berarti metodenya diperbaiki lagi, disesuaikan. Terus daftar tabel, ini spacingnya belum sesuai ya. Ini masih terus spacingnya 1. Nggak usah pakai tabel 1, tabel 2, tabel 3, nggak usah. Langsung aja nomornya. Kemudian untuk yang lebih dari satu baris, lanjutannya di bawah teks. Biar nggak nutupin angkanya. Biar nge-tracknya juga gampang. Daftar gambar. Daftar lampiran. Mana daftar lampiran? Nah, ini masih salah juga nih. Ini harusnya nggak ada nih. Nah, harusnya nggak ada. Gitu untuk halaman pertama, khusus halaman pertama. Ini makalah seminar ya, makalah jurnal, sorry. Sama kayak di makalah jurnal, halaman pertama tuh nggak ada angkanya, gitu. Biar apa ya, kayak kita lihat di halaman pertama tuh clear. Nggak ada yang aneh-aneh di pojokan. Baru setelah halaman kedua, nah baru ada halamannya. Ini halaman. Gitu. Untuk headernya. Halaman pertama nggak ada. Itu harusnya ada ya di Microsoft Word atau di yang lain. Ada untuk khusus untuk halaman pertama bisa dihilangkan nomornya. Gitu. Di numbering. Oh iya, pembulatan 125,7 berarti 126 ya. Dibulatkan ya sesuai dengan komanya yang terdekat. Kemudian, oke, untuk penomoran halaman cover, front page ya, dimulai dari halaman ini, ya halaman cover. Halaman cover yang dalam itu nomor 1. 1 Romawi kecil. Jadi coba kita urutkan yang dari skripsi. Oke, ini dicilin dulu. Ini yang cover luar belum dihitung ya. Song. Lah, mana cover dalamnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mulainya dari sini, nah, cover yang dalam nih. Cover dalam nomor satu ya, ini halaman satu Romawi kecil. Gedein. Tapi ini harusnya di, nggak ada juga untuk judul, untuk cover, itu yang halaman pertama spesial nih. Dihilangkan. Baru halaman berikutnya. 2, 3,
Nah, cuma untuk di sini pakai template aja, karena untuk halaman pengesahan, terus penguji itu nggak pakai nomor halaman. Prakata nggak pakai nomor halaman. Baru kelihatan di sini, daftar isi, dan seterusnya. Gitu. Jadi untuk mulai Romawi kecilnya dari halaman judul yang sebelah dalam. Ini. Satu Romawi. Nah, ini cek lagi di PPKI. Ya. Ini kan masih draft. Oke. Kalau gitu coba saya cari PPKI di mana ya. Oke. Oke, contohnya di paling akhir ada contohnya. Cuma lebih jelasnya di template sih. Jadi lebih jelas kalau di template. Kalau di sini digabung soalnya. Deskripsi, tesis, disertasi jadi satu. Untuk urutan halamannya. Iya, nggak bisa dirutin. Halaman judul mulai dari sini untuk Romawi satu kecilnya, kemudian disertasi penguji halaman dua ya, dua Romawi kecil, kemudian pengesahan, mana pengesahan ini halaman tiga, cuma halamannya nggak ditampilin gitu, jadi kalian akalin aja. Kalau pakai template lebih enak, ya udah tinggal pakai aja. Kalau bikin sendiri ya harus diakalin supaya nggak muncul. Kemudian pengesahan tiga ya. Prakata empat. Daftar isi. Nah, di sini daftar isinya bisa kalian lihat. Jadi cuma dua level aja. Jadi normalnya satu halaman cukup untuk daftar isi karena cuma dua level. Daftar tabel, gambar, lampiran, dan seterusnya. Ini untuk laporan akhir diploma nih. Untuk skripsi. Oke, tentu contohnya. Oke. Kalau di tahapan penelitian ditulis tapi dilewatkan, jadi disesuaikan sesuai dengan yang kalian lakukan. Misalnya di proposal kalian bikin 5 tahap, ya, ternyata ada satu tahap yang nggak perlu, ya udah nanti di metodenya direvisi lagi, jadi 4 tahap. Disesuaikan dengan yang dilakukan. Jadi metode masih bisa berubah ya, yang kalian tulis di sini kan baru proposal. Tapi bisa berkurang, bisa nambah. Kalau bertambah ya disesuaikan. Yang penting subbab
Jadi hasil dan pembahasan itu harus sama dengan tahapan penelitian. Metode, judul itu bisa berubah sesuai dengan jalannya penelitian. Oke, yang draft satunya lagi, coba kita lihat. Untuk penulis organisasi ini biasanya disingkat jadi NFS itu. Jadi disingkat, jadi singkatnya di daftar pustaka. Coba kita lihat daftar pustaka. Nah nih, jadi ini misalnya ya nama organisasi, iya nggak sih? Bukan nama orang kan ya? Terus kasih singkatannya di depan kurung siku NFS. Kurung siku tutup, spasi baru panjangannya. Gitu. Di sini nggak ada contoh yang lain ya. Jadi nanti pas citasinya lebih singkat. Nggak usah kita nulis lengkap. Kayak WHO, nah itu nanti disingkat. Mana tadi? Nah, ini bisa disingkat. Coba yang satunya ada singkatan nggak di sini? Ini nggak ada strukturnya. Nah, kalau bisa pakai heading ya. Kalau nggak ada heading, saya harus ya scroll-scroll gini. Kalau ada heading, nanti bisa dibikin PDF-nya. Ya, ada heading ya. Nanti saya bisa langsung ke dapus, gitu kan. Balik lagi ke pendahuluan, kegunanya heading bisa untuk lokator, penunjuk lokasi. Nah, ini contohnya yang penulis organisasi, jadi kepanjangannya, kemudian singkatannya. Nanti di tubuh tulisan tinggal pakai singkatannya. Gitu. Terus kalau tahunnya sama, nih bedakan nih. Kan tahunnya 2023. Nah, ini yang A misalnya 2023A, ini 2023B. Supaya orang kalau mau merujuk itu jelas dia merujuk yang mana nih, artikel yang mana. Urutkan aja berdasarkan tahun, berdasarkan kemunculan. 7579-7017. Ini enggak ada tanggalnya ya, cuma ada ID artikel aja. Berarti ini yang muncul pertama, yang A. 2023A. Ini tahunnya beda, nggak masalah. 2018. Oke, ada pertanyaan terkait daftar pustaka. Untuk citasi di sini udah benar. Terus untuk penulis organisasi, ini harusnya disingkat aja nih. Singkat di dapus, baru pakai di tubuh tulisan. Oke, terus. Ya, kalau proposal formatnya future, future tense akan dilakukan. Kalau sudah jadi skripsi, ya jadi past tense. Atau present juga nggak masalah. Kalau untuk pendahuluan, kalau fakta umum ya present. Tapi kan skripsinya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi biasa aja untuk pendahuluan. Terus untuk metode, nah, akannya dihapus aja. Gitu. Jadi cek lagi. Kalau sudah jadi skripsi, akannya dihapus karena sudah dilakukan. Oke, balik lagi ke tulisan, nah, typo-typo nih, cek lagi, Badan Kesehatan Dunia, WHO, ini maksudnya gimana nih? Nah, ini harusnya dipanjangin dulu nih ya, UNICEF itu apa,
panjangannya apa, terus WHO apa, terus ini kan artinya sama nih antara WHO dengan Badan Kesehatan Dunia. Nah, tadi kalau di depan sudah ada kepanjangannya, bisa dihapus. Jadi ini bisa dihapus nih oleh WHO gitu aja langsung. Bagus lagi kalau ada artikelnya. Jadi artikelnya dari mana nih? Oh ini ya. Esiebo. Kalau bisa cari artikel langsung dari WHO. Jadi nanti citasinya langsung aja WHO 2023 gitu. Esiebo itu ngambilnya dari mana? Terus contoh yang et al kayak gini sudah benar. Et al dimiringin karena bahasa asing, bahasa Latin. Yang dua nggak ada ya. Dua penulis. Kemudian yang sama gini nggak usah dua-duanya, salah satu aja. Berupa sistem berdukung keputusan, decision support system, ini kan sama. Jadi, nggak usah. Nggak usah. Atau maksudnya gimana? Mau dipakai di belakang atau enggak nih? Decision support system. DSS nih ya. Mau yang dipakai ya. Kalau mau dipakai di belakang ya kasih aja. Singkatannya. Langsung bahasa Inggris, singkatannya DSS. Jadi kalau terjemahan nggak usah lah, karena jadi panjang juga. Kita udah tahu terjemahannya apa. Tinggal dimiringin aja. Tadi nemu juga nih ya. Nah kayak gini, ini kan sama nih. Masih kebutuhan gizi individu. Gizi individu dengan personalized nutrition. Nah ini kan sama nih. Tinggal dipilih aja mana istilah yang lebih terkenal. Misalnya kalau data mining diterjemahin jadi aneh, penambangan data ya pakai aja data mining gitu. Tapi nggak usah dua-duanya. Ini ada personalized nutrition, ada precision nutrition. Ini yang mau dipakai yang mana nih? Diseragamin. Oke, lanjut ya. Untuk list ini jaraknya setengah senti. Untuk paragraf 1 senti. Jadi paragraf 1 senti menjaraknya. Untuk list dari margin ke awal tulisan setengah senti. Kalau pakai template biasanya udah tinggal pakai. Nah, ini gizi presisi ya. Pilih yang mana nih istilahnya? Precision nutrition, apalagi personalized nutrition, atau gizi presisi. Nah, pilih satu aja. Mana nih? Ini masih galau nih kayaknya. Nih. Oke. Oke, ini ada nih contoh untuk citasi yang dua penulis pakai dan. Jangan di tingkat pakai ampersand ya, pakai dan. Kemudian user. Nah, ini kalau ada bahasa Indonesianya pengguna, pakai aja yang bahasa Indonesia. Kan udah familiar juga kan pengguna, user, nggak terlalu aneh kan. Terus klien, nah klien ada bahasa Indonesianya, klien, pakai aja bahasa Indonesianya. Ini nggak kebanyakan yang dimiringin. Klien, ini kan kalau miring-miring banyak kan bacanya nggak enak juga. Kalian juga harus ngecekin satu-satu. Udah miring atau belum. Developer, ini kan pengembang bisa nih. Jadi kalau ada padanan bahasa Indonesianya, silakan dipakai. Ini sekunder ya.
typo aja. Developer, pengembang, platform, kayaknya di KBBI udah ada. Analisis, analisis saja. Kalau ada bahasa Indonesia-nya, pakai bahasa Indonesia gitu. Desain, desain aja. Biar gak kebanyakan miring. User interface, kalau lebih familiar user interface, ya biarin aja user interface. Jadi nggak semuanya harus di terjemahkan. Kalau aneh ya nggak usah. DSS tadi udah disingkat kan, ini nggak usah berarti ini. Langsung aja DSS. Ini malah dua lagi. Mau pakai SPK atau DSS, silakan diseragamkan aja. Biar nyebutnya satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Implementasi, implementasi aja. Prototipe, ada bahasa Indonesia-nya, prototipe. Front-end, ya front-end. Nanti malah diterjemahkan aneh kan. User interface, itu bisa disingkat aja. UI, UX, biar lebih singkat. Jadi singkat di depan, nanti tinggal dipakai selanjutnya. Yang lebih enak tuh nulisnya. Jadi nggak kebanyakan nulis, nggak kebanyakan miring-miringin. Oh iya, untuk singkatan, kalau singkatannya apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris kan dimiringin, singkatannya tegak ya. Nah, ini tegak. Oke. Singkatannya tegak. Gitu, nggak ikut miring. Oke, untuk caption, setahu saya spasi 2 setelah angka. Jadi gambar 3, 2 spasi. Ini harusnya 2 spasi ya. Untuk memisahkan nomor dengan isi captionnya. Nah, testing bisa diubah nih pengujian. Kemudian, ya kayak gini kan bisa bahasa Indonesia kan, hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Maintenance. Nah, untuk metode itu misalnya kalian ngambil contohnya di sini waterfall, nggak harus sama kayak gini, harus bahasa Inggris, analisis, desain, dan seterusnya sampai maintenance. Ini biasanya suruh bikin lagi nih, kalian bikin sendiri untuk tahapan penelitiannya, bikin grafik sendiri itu aja. Jadi kotak-kotaknya sama, cuma terjemahin aja bahasa Indonesia. Harus dibuat ulang. Biasanya ada yang minta kayak gitu. Nah, kayak gini kan udah bikin sendiri nih. Nah, aman. Jadi meskipun ngambil sudah dikasih referensinya, sebaiknya dibuat ulang. Oke. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka udah benar untuk jurnal, judul artikel, sentence case. Cuma harus dicek lagi kalau ada nama. Kayak gini, nama framework. Nah, ini kan nama nih. Jadi harus sesuaikan Next.js. Misalnya M-nya kapital, JS-nya kapital. Atau nama tempat, Yogyakarta, cek lagi untuk di judul artikel. Deskripsi, oke. Okay. Ini oke nih. Nama jurnal miring di title case. Ini udah. Doi, kalau bisa ada linknya. Nah, ini udah ada linknya ya. Tapi doinya nggak ditemukan. Kenapa nih? Nah, linknya nyambung sama bawahnya nih. Ada assignment. Jadi cek lagi linknya.
Jadi kalau doi diklik, kan tinggal doi.org terus belakangnya ini ya. Itu langsung ke dokumen jurnalnya. Gitu. Contohnya ini. Nah, nyambung semua. Cek lagi ya linknya ya. Kalau benar nanti bisa langsung ke artikelnya. Gitu. Jadi doi.org terus yang doi-nya itu belakangnya. Nah, contohnya kalau benar nah langsung ke artikelnya. Cuma di linknya harus dicek lagi. Mungkin pas auto linknya nyambung ke bawah. Gitu. Titiknya nggak masuk ya. Jadi titiknya nggak masuk ke link di dokumen object identifier. Terus ada yang aneh nih, ada I. Apa nih I? Nama jurnalnya apa nih? Mungkin kalau pakai otomatis, pakai Zotero perlu dicek lagi metadatanya. Ya sama ya, cek lagi metadata di judul. Ini biasanya kalau otomatis dikecilin semua. Nah ini harusnya gede nih, American Nutrition Association, nama asosiasi. Kemudian buku. Kalau buku title case judulnya miring. Karena buku kan lebih tebel ya. Lebih besar kan daripada artikel. Artikel kan paling cuma 10 halaman. Terus edisi ke, nah ini dicek lagi. Edisi ke berapa? Gitu. Ini udah bagus ada doinya, cuma linknya. Linknya perlu dicek. Jangan sampai nyambung ke yang bawah. Oke, yang satunya. Ada pertanyaan dulu. Oke, di bagian metode terdapat pemodelan gambar pakai FreeSync. Nah, baiknya sih yang gambarnya kayak flowchart gitu aja. Flowchart atau gambar yang umum. Jadi blok diagram aja. Gitu. Jangan yang detail. Kalau detail kan ketahuan udah jadi. Nah, nanti kamu bingung sendiri ini mau dimasukin ke metode atau ke hasil dan pembahasan. Kalau udah detail di hasil dan pembahasan. Kan udah dibikin. Kalau di metode ya anggap aja belum dilakukan, bikin aja blok diagram. Ya, sensornya pakai apa, nanti nyambungnya kemana, gitu. Blok diagram yang kotak-kotak gitu aja. Oke, kita bahas yang punyanya Necitan ya. ETL. Nah, ETL ini bukan nama orang kan, bukan nama tempat. Nah, ini kecil aja nih. Extract transform T-nya kecil, L-nya kecil. Nama metode kecil aja, kecuali metodenya ada nama orangnya. Kayak transformasi Fourier atau naive bias, bias kan nama orang. B-nya kapital. Kalau singkatannya tetap kapital. Namanya singkatan. Spasial OLAP. Spasial OLAP. Ini spasial kalau ada bahasa Indonesianya pakai bahasa Indonesia aja nih. Sistem OLAP spasial. Spasial OLAP, OLAPnya harus miring juga nggak ya? Ya gitulah. Kalau pakai ada padanan bahasa Indonesianya, pakai bahasa Indonesia aja. Biar nggak kebanyakan miring-miring. Atau singkat aja, spasial OLAP, kurung SOLAP. Beres kan? Jadi nggak usah nulis spasial OLAP, spasial OLAP, spasial OLAP. Jadi singkat aja. Ini kan banyak nih spasial OLAP nih. Bisa disingkat aja nih, SOLAP. Gitu. Terserah kalian singkatnya. Ya, konsultasi sama pembimbing juga. Takutnya singkatannya nggak umum. Kalau SOLAP kayaknya udah umum deh. Untuk spasial OLAP.
Di sini kan banyak dipakai, jadi disingkat aja. GIS ini kecil aja. Bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama merek. Kecil aja. Meskipun singkatannya kapital ya, emang singkatan kan harus kapital. Tapi bukan berarti yang kepanjangannya harus kapital juga kan. Gitu. Oke, ini yang apa ya, format list tadi ya. Jadi pepet ke margin, terus setengah senti, baru tulisan. Ini kurang mepet ke margin. Listnya mepet ke margin. Web map server, nah ini kalau banyak dipakai singkat aja. Nah, ini kan bisa disingkat nih. WMS. Nanti tinggal pakai WMS. Istilah yang banyak dipakai singkat aja. Biar fokus ke isinya. Ya, kebanyakan baca yang panjang-panjang. Oke, listnya nanti sama ya, di mepetin. Terus untuk menjoroknya kayaknya kelebihan deh. Ini harusnya menjoroknya 1 cm kalau format deskripsi. Tapi kalau masih draft ya silakan aja sih. Ini nanti harus diseragamkan lagi untuk stylenya. Yang ini kebalik ya. Jadi kepanjangannya dulu baru singkatannya. Menggunakan sensor, moderate resolution imaging, spektroradiometer, burung MODIS, satelit Terra dan Aqua. Nah ini dicek lagi apakah harus kapital semua. Gitu. Soalnya kalau ini singkatan ya. Jadi satelit Terra dan Aqua kalau ya apa nih, Andra. Cek lagi singkatannya apa, kapital semua. Satelit Terra Aqua. Kayaknya enggak ya. Jadi kecil aja, Terra Aqua. Soalnya kalau kapital semua itu berarti singkatan, ada singkatannya. MODIS ini walaupun bisa dibaca akronim, tapi kan singkatan juga. Jadi ini dicek lagi penulisannya. Harusnya tadi kalau saya cek di googling Terra Aqua. Tetera dan Aqua, terserah. Oke, terus paragraf menjorok. Nih, lupa nih kali ya. Menjoroknya terlalu menjorok nih ya. Nih, cek lagi marginnya. Ya, marginnya di sini. Coba, ini kan nomor nih. Jadi marginnya di sini nih, di sini. Nah, di sini. Itu kan. Ini pada menjorok semua nih ke dalam nih. Dicek lagi marginnya. Makanya pakai heading. Biar enggak, biar stylenya udah ada, kita tinggal pakai. Dan di daftar isi muncul gunanya heading. Oke, tabel. Kalau isinya teks, rata kiri semua. Gitu. Kalau isinya angka, baru rata tengah. Kalau angka itu rata kanan sih, rata kanan, tapi nanti kalian geser, geser ke tengah gitu, biar kira-kira di tengah. Tingkat kepercayaan. Nah, untuk judul tabel itu ini kecil aja nih, jadi sentence case. Oke, ini rata kiri semua ya, biar bacanya enak. Kalau nggak rata kiri itu harus matanya geser-geser. Isinya teks rata kiri. Kemudian untuk caption di tengah. Tuh, ini di tengah nih. Harusnya di tengah. Caption tabel, caption gambar di tengah. Kecuali kalau lebih dari satu baris, baru rata kiri. Rata kiri dan kelanjutannya pas di awal teks. Di yang kelanjutannya, baris berikutnya digeser. Sipongi.
ini kebalik lagi ya. Kepanjangannya dulu baru dikurung singkatannya. Ini berarti akronim ya, SIPONGI. Ini kayak marginnya makin ke kanan, makin ke kanan ya, makin sempitnya. Ini benar nih, udah lebih dari satu baris, berarti rata kiri. Cuma yang baris berikutnya itu rata dengan awal teks, rata dengan T ini. Gambar, nggak tahu untuk PPKI yang baru ya. Kalau yang dulu itu gambarnya urut aja. Nomor 1, 2, nggak pakai bab. Yang pakai bab tuh biasanya untuk disertasi. Karena disertasi kan beberapa tulisan, beberapa artikel jadi satu. Jadi perlu dibedain. Itu untuk gambar. Ini kapitalisasi, perhatikan juga ya, kalau nggak di depan berarti kecil aja. Kenapa dia kapital? Harus ada alasannya. Subject oriented, berorientasi objek. Nah, ini kecil aja nih. Kalau terjemahan nggak usah, karena kan kita udah S1 ya, harusnya pinter-pinter ya. Harusnya tahu bahasa Inggris. Jadi nggak usah, ini nggak usah nih, hapus aja nih. Subject oriented. Terus, apalagi yang ini harusnya kecil aja karena dia bukan di depan. Integrated, non-volatile, ini kecil-kecil nih. Kecuali kalau di titik ya, integrated titik, data warehouse mengintegrasikan, nah itu baru nyambung. Maksudnya nggak usah dikecilin yang D-nya. Kalau titik dua itu berarti masih nyambung ke belakang. Ini kalau mau pas dikasih titik aja, subject oriented titik baru keterangannya. Karena di sini kan saya lihat ada dua kalimat nih. Biar kalimatnya seragam. Berarti titik duanya ganti titik nih. Biar D-nya bisa kapital. ETL tadi udah, kalau udah disebut nggak usah dipanjangin lagi, bisa dihapus. Red. Nah ini kan makin ke kanan aja kan. Ini untuk menjaraknya setengah senti aja nih. Ini nanti perlu dicek lagi. Ini mepet margin untuk list. Margin yang sebelumnya, kemudian ke teks dari margin setengah senti. Nah, kalau marginnya terlalu besar nanti kayak gini, jadi tempat untuk menulis jadi lebih sempit. Oke, Mas Snowflake. Sebentar, ini marginnya emang sempit. Oke, OLAP. MVC, nah MVC ini ya semacam metode ya, ini kecil aja. Baru singkatannya yang kapital. Nah, ini yang salah TypeScript, nama merek atau nama bahasa pemrograman nggak usah dimiringin. Kalau nama Microsoft itu kan nama merek, nggak usah miring. TypeScript, JavaScript itu nggak usah miring. Ya sama kayak ini, Chart.js, ini kan nama nih, nggak usah miring. Ini udah bener nih, cuma yang TypeScript-nya yang salah nih. Ya, GoFiber, ini udah bener. OLAP Cube, ini kalau bacanya aneh diterjemahin aja nih, membentuk kubus OLAP. Atau ya tergantung pembimbing sih, yang familiar yang mana. Ya, saya nggak berani komentar yang cube ini. Oke.
Query, epic query, okay, styling. Okay. Ini sama kayak tadi, jadi kalau lebih dari satu baris rata kiri, terus yang salah di sini adalah harus rata dengan teks pertama itu. Jadi jangan menghalangi yang gambarnya, nomor gambarnya. Tadi prototyping, nah ini sama ya nanti. Ini biasanya suruh bikin ulang nih untuk gambar metodenya, tahapannya. Terus ya nggak usah diterjemahin kayak tadi, pilih salah satu aja. Jadi biar konsisten. Ya, saya sih lebih prefer yang bahasa Indonesia. Jadi nanti kalian bikin ulang tahapannya, kotak-kotaknya bahasa Indonesia. Nanti di sini bahasa Indonesia juga. Komunikasi, pertanyaan cepat, pemodelan cepat, kemudian konstruksi prototype, penyebaran, dan seterusnya. Jadi nggak usah dua kali nulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, daftar pustaka, ini skripsi, oke. Kemudian jurnal, oke, ini udah benar nih, Kalimantan Barat, ya ikut kecil. Kalau bisa doinya, jadi nggak usah link kayak gini. Jadi ini kan linknya nih. Nah, di link ini cek ada doinya nggak. Kalau jurnal lama nggak ada doinya, ya udah, emang ya mau nggak mau harus pakai linknya. Ini nggak ada doinya. Oke nih. Diakses nggak usah ya. Kalau untuk jurnal nggak usah diakses kapan. Karena jurnal itu udah fix. Ya, nggak berubah maksudnya. Jadi jurnal itu kalau udah dipublish itu nggak akan berubah. Penulisnya nggak mungkin bisa ngubah isinya itu. Yang bisa cuma ditarik. Misalnya apa ya, terindikasi dia plagiasi, itu jurnalnya ditarik. Jadi untuk diubah nggak. Jadi nggak usah diakses tanggal berapa. Beda dengan halaman web. Kalau halaman web kan bisa diupdate oleh penulisnya. Ya, kalau blog itu kan bisa diupdate dan seterusnya. Jadi perlu dicantumkan kapan diaksesnya. Jadi di sini formatnya jurnal karena dia memang jurnal. Nah, ini meskipun ada linknya tapi masuknya ini jurnal. Jadi nggak usah pakai diakses kapan. Gitu. Ini adalah jurnal. Lebih bagus lagi kalau ada doinya. Tapi di sini nggak ada doinya. Ini kalau jurnal udah publish, nggak bisa di modif. Ini nggak usah pakai diakses kapan. Oke. Ada yang bertanya lagi? Itu deh, waterfall. Beda langkah yang dilewatkan tadi, misalnya tahapan maintenance. Ya disebutkan aja. Jadi di gambarnya tetap waterfall, ada maintenance. Cuma pas di metode, nanti disebutkan bahwa tahapan maintenance tidak dilakukan. Hanya sampai tahapan implementasi, gitu aja. Jadi di metode tahapannya ada 4, cuma gambarnya lengkap. Karena kalau gambar kan mengacu siapa kan harus sama ya. Ya. Atau bisa sama dengan acuannya atau bisa dimodifikasi. Ya. Tapi acuannya tetap ke situ. Gitu. Nanti diskusikan dengan pembimbing. Kalau saya prefernya ya samain dengan acuan, metodenya kan waterfall, harus ada maintenance kan. Kalau metode yang aslinya. Tapi nanti di tahapan penelitian, di paragraf penjelasannya, dikasih keterangan. Kalau tahapan maintenance dilewatkan, nggak sampai situ. Nanti cuma ada 4. Yang aslinya 5, cuma ada 4. Biar nyambung dengan hasil dan pembahasan. Paragraf baru dalam teks penjelasan subbab apakah perlu ada space? Kayaknya enggak, kalau untuk subbab
marginnya tetap mepet ke kiri. Kecuali kalau bikin list, itu berarti marginnya menjorok ke kanan. Kalau subbab-subbab itu enggak, tetap sama. Artikel proceeding dipublish ulang di proceeding yang berbeda. Aneh ya, jadi kalau udah artikel udah dipublish ke proceeding A, itu nggak bisa dipublish ulang ke artikel ke proceeding B gitu. Jadi harusnya satu artikel tuh ada di satu proceeding aja. Ya, mungkin bisa dikirim linknya apa, contohnya apa, contoh proceedingnya yang mana. Oke, terus cari di Google Scholar ya. Proceedingnya apa aja? Nah, ini ada DLHCM. Tahun 87. Terus yang kedua? Yang kedua tahun 70. Nggak ada link ya? Wisconsin. Ada linknya nggak? Coba searching di scholar.com. Kalau di scholar tahun 70. Beneran tahun 70 nggak nih? Cited by 3. Hasilnya cuma 3. Kayaknya tahun 70 salah ini deh, salah data deh. Saya cuma nemunya di Google Scholar, nggak ada link ke PDF-nya. Mana, mana, mana. Ini. Oke. Okay. PDF-nya memang 70 ada di footer-nya. Oh iya, 70 ya. Oke, berarti memang dipublish ulang. Tapi sama isinya ya. Mungkin karena untuk arsip atau gimana, dipublish ulang di ACM. Tahun 70 nggak ada arsip digitalnya mungkin. Mau pakai yang mana? Pakai yang mana ya? Kalau saya sih 70 aja yang aslinya. Cuma kekurangannya nggak ada linknya, link ke dokumennya. Iya, ini tahun 70 ya. Tahun 70.
Originally published by TRW. Ini aja deh. Jadi yang pakai yang ACM aja. Karena dia ada linknya. Link ke dokumen aslinya. Itu yang lebih penting. Memang keluarnya tahun 70. Tapi dipublish ulang. Ya, mungkin untuk arsip digital. Dipublish ulang oleh ACM. Jadi untuk citasi pakai yang ACM aja. Dia ada link ke dokumen aslinya. Karena lebih penting kita nemuin dokumen aslinya gitu untuk ngecek isinya. Gitu. Itu kasus khusus ya, karena jurnalnya udah lama. Nggak ada arsip digitalnya, jadi dipublish ulang. Oke, terus ini buku data mining principles, ini harusnya ikut miring. Nah, ini ikut miring juga. Terus ini buku, kalau buku berarti kapitalnya ya. Data mining concept and techniques. Edisi ketiga. Nah, untuk penerbit itu biasanya disingkat jadi John Willey and Sons Incorporated, ini kan kayak PT gitu ya, ini nggak usah nih PT-nya, nggak usah, biasanya cuma John Willey atau John-nya disingkat J Willey. Okay. Kayak publisher sini nggak usah nih, langsungnya Morgan and Claypool ya. Dia di format sini kan harusnya penerbit ya. Udah tahu kita itu penerbit. Jadi nggak usah pakai publisher. Kalau press, bolehlah. IPB press, itu kan nama penerbit. Kalau publisher, nggak usah. Terus press bisa disingkat juga. PR, titik, gitu. Kalau mau disingkat. Nah, contohnya ada di PPKI. Ini juga nih J. Willy, gitu. Oke, KLHK tadi ya 2023A, 2023B. Kemudian ini buku, ini jurnal, stock market ya. Tiga tiga belas nih apa nih? Jadi volume 7 edisi 3 titik 13 ya, kata nih. Terus halaman. Nah, ini nggak usah pakai spasi nih. Jadi langsung titik 2 langsung halaman. Ini juga nih nggak usah pakai spasi. Coba kita cek di sini. Edisinya 3.13. Biasanya cuma satu angka sih untuk edisi. Jadi kalau ya emang 3.13 ya udah. Oke, pengendalian jauh remote Madura ID Empress. Ini cek lagi nih. Biasanya UTM spasi press, pressnya biasanya kecil. Cek lagi NASA diakses. Oke, okay. Ini Aquatera kan kecilnya, jadi tulisan tadi harusnya kecil. Jurnal nggak usah pakai diakses kalau jurnal, walaupun berupa link ya, PDF-nya kan harusnya ada. Kalau jurnal kalau dipublish nggak akan berubah gitu. Jadi nggak usah diakses mau kapan gitu, nggak usah, karena dia fix. Nah, ini ada link PDF-nya kan.
Doi nggak ada. Oke, terus ini proceeding ya. Oh, panjang banget editornya. Editor kalau lebih dari 10, add all itu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, koma, add all gitu. Ada batasnya juga kalau untuk di daftar pustaka, kalau udah lebih dari 10, selanjutnya add all. Kalau enggak ya panjang kayak gini. Jadi maksimal 10. Kemudian nama proceedingnya. Mana nama proceedingnya? Ini ya, nama proceedingnya itu dimiringin. Kalau ada linknya lebih bagus nih, ada link artikelnya. Dia orang tinggal klik linknya langsung ke artikelnya. Data warehousing, nah ini jangan dikecilin, OLAP, OLTP. Ini jurnal. Oke, nah jurnal harusnya DOI. ISSN nggak usah dimasukin. Ini nggak penting. Kalau ada doi, doinya. Kalau nggak ada, linknya. Kalau nggak ada, ya udah. Nggak usah pakai ISSN. Yang refresh ini kurang jelas nih. Tipenya apa? Apakah jurnal, skripsi, atau yang lain? Oke. Itu aja mungkin. Ada pertanyaan? Udah kepanjangan ya. Udah full kuliahan plus 10. Silakan kalau mau nanya. Tempat konferensi, tempat publikasi proceeding, ikuti 877. Pilih yang mana? Kalau saya pilih yang 87. Bentar. Malah bingung ya, yang 87 mana nih, yang ACM ya. Coba saya stop presenting. Terus share ya. Ah, susah. Oke. Ini saya klik linknya di ACM, itu ada citation, tinggal klik aja yang tanda petik tuh di atas sebelahnya PDF. Ini bisa share screen, takutnya entire screen juga. Low. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan lah. Jadi di sini ada export citation. Nah, ini citasinya begini aja nih. Yang udah disediakan dari sana. Nama proceedingnya ini. Terus lokasinya Washington, publishernya IEEE dan seterusnya. Berarti ikut yang tahun 87. Nih, citation. Kalau di Google Scholar bisa juga. Export citation. Nah, nih yang tahun 70. Di site aja nih.
harusnya ada nih ya. Tinggal di ekspor citasinya. Format teks. Stop. Empat publikasi ikutin yang 87 aja di situsnya ACN ada tuh export citation pakai yang di situ. Citasinya bisa diekspor disimpan dalam format bitex, nanti bisa di taruh di Zotero, diekspor ke Zotero. Oke, sama-sama. Ya, triple E juga ada export citation. Oke, ada lagi yang mau nanya? Cukup? Oke, kalau cukup sampai sini aja. File yang sudah direview, oke nanti saya kirim ya. Kalian bisa Zotero sekalian review, misalnya review paper gitu kan, di highlight, kasih catatan, nanti kesimpan di Zotero. Terus bisa diekspor, tinggal file save as aja PDF-nya. Ini saya save as. Oke. Tadi bukan. Ini saya save as. Terus rekamannya, ya nanti saya share di PDF-nya di chat aja ya, di chat IBB Mobile. Rekamannya paling setelah sehari, jadi diproses dulu sama Google-nya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.